Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Mr. Mus. Hari ini kita mau belajar Art and Craft Rainy Day. Nah, seperti ini anak-anak, bagus kan? Adapun bahan-bahannya ada lem, ya. Kemudian ada pola bentuk kanopi. Kemudian ada pola bentuk handle. Kemudian aksesorisnya ada awan seperti ini dan titik-titik air. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai bersama ya. Ya, kita buka dulu lemnya. Kita mulai, kita lem dari kanopinya terlebih dahulu. Anak-anak pasti tahu apa fungsi atau guna payung itu anak-anak. Guna payung adalah untuk melindungi tubuh kita dari hujan dan panas. Kemudian yang kedua, kita lem handle-nya. Oke, berikutnya kita lem awannya. Berikutnya kita lem titik-titik airnya. Ya. Nah, sudah jadi anak-anak, Rainy Day, bagus kan? Keren kan? Anak-anak bisa mencoba di rumah bersama mama dan papa.
Selamat mencoba ya. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan let's say hamdalah together. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.